Aksi pencurian terekam CCTV kembali terjadi di Mamuju Tengah, Mateng, Sulbar. Video rekaman CCTV ini beredar di sejumlah sosial media Selasa 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ia menuliskan, diduga terjadi kasus pencurian di salah satu toko di Desa Lemolomo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Rekaman CCTV berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang pria memakai helm dan mengenakan jaket hitam mengambil barang diduga bungkusan rokok. Terlihat barang yang diambil dimasukkan ke dalam jaket. Berdasarkan informasi, peristiwa ini terjadi di toko Amel Desa Lemolomo, Kecamatan Pangale, Mateng. Dari yang ada pada saat kejadian mengatakan selain puluhan bungkus rokok, pelaku juga mengambil es krim. Lanjut Dahri, korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.